Halo Sobat Aftu, jumpa lagi kita di Aftu Channel. Oke, sesuai sama requestan para Sobat, jadi di video kali ini kita bakalan mereview frame chopper dengan bom mesin Mazda B600. Bakalan kita bikin detail tentang frame satu ini. Oke, jangan kemana-mana, nonton video kali ini sampai habis dan selalu support channel kita. Oke, oke Sobat. Jadi ini mesin mobil Mazda B600 yang udah kita pasang di frame custom chopper kali ini. Jadi untuk para sobat yang sering yang ada nge-DM review dong posisi mounting mesin Mazdanya yang nempel di frame choppernya, karena mesin mobil itu nggak ada dudukan baut seperti mounting mesin pada umumnya, yang ada itu hanya dudukan bantalan karet mounting, nah, kiri sama kanan. Jadi bagian yang kita buat bracket untuk pegangannya itu seperti ini sobat. Jadi ini ada bracket di bagian depan mesinnya nih, itu terhubung sama bushing seperti ini. Nah, ini pengganti dudukan mounting atau yang kita buatin lah dudukan mounting mesinnya. Terlihat seperti ini sobat ya. Dan untuk plat dan ketebalannya tuh, ini kita menggunakan plat 8 mili yang menghubung sebuah bushing, dudukan bushing ya, panjangnya kurang lebih ini 10 sentian. Ada lubang baut 14. Ini bentuk platnya itu letter L antara sini ke sebelahnya tuh, jadi nyikat ya. Contoh seperti ini. Ini pegangannya nih. Jadi dia ngancing, nanti dibautin sebelah kiri mesin sama di bagian depan, baru nempel di frame di bagian bushingnya ini sobat. Ini untuk dudukan mounting yang bagian depan. Dan kita lanjut yang bagian belakang frame ini sobat. Kalau untuk bagian belakangnya tuh kita bikin beda ya, karena di bagian sini teralang nanti sama dudukan mesin yang lainnya. Jadi kita pisah yang bagian belakang satu ini. Ini sama bracketnya menghubung sama bushing. Kalau ini kisaran berapa senti ya? 7 sentian lagi yang menghubung ke sasis atau rangka frame choppernya. Kalau untuk ketebalan bracket, kalau mesin sebesar ini setidaknya kita menggunakan plat yang cukup tebal ya sobat. Ini kita sama semuanya, kita pukul rata dengan menggunakan plat 8 milian. Nanti bahkan kita kawinkan atau kita sambung dengan bushing seperti ini, pengganti pegangan mounting ya sobat. Kalau untuk lasnya itu kita masih menggunakan las listrik. Nah, ini bagian belakangnya, sisi sebelah kanan pada mesin chopper kali ini. Kita tengok di bagian ini, di bagian belakang sisi sebelah kiri nanti itu ada pegangan mounting juga nih, antara baut atas sama baut bawahnya ini. Jadi ini menghubung ke bracket mount mesin bagian gembok ya nih.
Jadi nanti bakalan ketemu ya. Seperti. Dan untuk posisi sensornya antara frame sama mesin itu kurang lebih seperti ini ya sobat. Enggak terlalu keluar melebihi rangka ya. Rangka bawah itu enggak terlalu keluar memposisikan gearnya yang menghubung ke gearbox. Oke, ini bagian mesinnya udah tahu ya. Nanti bakalan ada pegangan mounting itu bagian depan sama belakang. Yang belakang tuh ada dua dipisah, yang dan depan itu dibikin satu tapi udah dikancingin sama bracketnya sini. Oke, lanjut kita ke bagian gearboxnya sobat. Kita menggunakan, kita pasangkan punya Royal Enfield ya. Oke sobat, untuk jarak space sama mesin sama gearbox itu nggak terlalu mepet dan nggak terlalu jauh ya. Kita idealkan kurang lebih seperti ini. Itu pegangan bracket gearboxnya sama. Kita bikinkan juga nih sobat, khusus untuk mountingnya. Nah, kita jelasin dulu nih, kita zoom ya. Nah, ini bagian bracket mounting nih, mounting gearboxnya yang nempel ke rem. Oke. Itu bagian depan pegangannya seperti itu sobat. Nah, dan untuk yang satu lagi ini bagian atasnya ya. Kalau bagian atas tuh nempel di dudukannya di tiang tengah rangka chopper-nya, dibikinkan dua busing seperti ini. Namun di bagian dudukan baut atau mounting yang nempel ke gearbox itu ada lubang baut atau lubang setelannya nih. Jadi ini gearboxnya bisa di setel ya. Jadi sengaja dibikin ada setelan seperti ini, agak panjang bagian bracketnya biar nanti fungsinya itu untuk menyetel tegang pendor nanti gearbox ya. Oke. Dan untuk posisinya pun ini kita sesuaikan sama center gear yang ada nempel di mesin sama ke gear bagian plus gearboxnya sobat. Jadi untuk space nya itu sobat bisa ngukur sendiri. Yang penting ukuran saat menyeker atau menyetel rantinya itu harus senter sobat. Oke, itu di bagian mounting udah kita jelasin ya. Bracketnya ngakalinnya harus dibikin seperti tadi, harus bikin busing sama plat bracket yang untuk megangin mesin sama gearboxnya sobat. Sudah saya jelasin tentang mounting mesin sama gearboxnya. Jadi kita jelasin dikit ukuran frame chopper kali ini ya. Nah, ini sobat. 20 cm lebar untuk ruang widget belakang ya sobat. Untuk ruang dimensi pada mesinnya itu tingginya dari frame bawah, rangka bawah ke rangka bagian
tengah itu tadi saya ukur kisaran 54 cm sobat. Kalau untuk lebar ininya itu kita sesuaikan ya. Nah, sesuaikan sama lebar mesinnya. Jadi lebar mesinnya itu kurang lebih tadi kurang lebih 60 sentian untuk lebar atasnya ya sobat. Tingginya dari 54, lebar atasnya itu kisaran 60 sentian, dan lebar bawahnya, bawah mesinnya itu kurang lebih 37 sentian sobat. Nah, jadi itu udah jelas ya, tinggi jarak ruangnya itu kisaran 54 cm dan tinggi dan lebar atasnya tuh tadi diukur 60 cm dan yang bawahnya itu 30 cm, 37 cm. Baru kita dapat bikin bagian tengahnya nih sobat. Rem pegangan tengahnya. Udah seperti ini sobat. Oke sobat, nah, jadi untuk para sobat yang bertanya tadi sudah saya jawab ya, dan saya jelasin juga spek sama dimensi ukuran rem chopper bermesin Mazda ini. Jadi untuk para sobat yang mana tahu kurang paham atau ingin tahu seputar rem chopper satu ini, silahkan komen di kolom komentar, nanti bakalan kita kasih tahu atau kita jawab. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan memberi inovasi yang menarik untuk para sahabat. Pantau terus video dari kita dan jangan lupa support channel kita. Oke, saya pamit undur diri. Thank you sobat Aftur.